meninggal. Nimuro kan? Ni Singapura, Johor, Kukup, Malaysia. Okey. Nimuro kan? Nah ni, Pulau Burung, Sungai Guntung, Bandung, Pulau Mendul, Majung, Sungai Lakar, Pulau Rangsang, Tebing Tinggi, Merbau, Balak, Nipasiandam, Pulau Bengkalis, Dompas, Pulau Pedang, Sungai Apit, Dusun Pusaka, Siak Sri Indrapura, Dayun, Pelalawan, Pangkalan, Tanjung Nibung, Teluk Meranti. Nimuro kan? Nah, Moro ini dia berada di Provinsi Kepri. Ini Provinsi Kepri atau Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Moro juga berbatasan dengan Provinsi Riau atau Riau Daratan. Ini Moro kan? Nah, ini Riau Daratan atau Provinsi Riau. Provinsi Riau berbeda dengan Provinsi Kepri. Sejak kapan Kepri dan Riau itu berpisah? Nanti awak buatlah satu videonya. Ini Moro kan? Dari Moro kita bisa pergi ke Tanjung Pinang, dari Moro kita bisa pergi ke Batam, dari Moro kita bisa pergi ke Tanjung Balai Karimun. Ini Moro kan? Singapura, Johor. Ini Moro kan? Jadi kalian dah nampak kan letak koordinat Moro tu di mana? Kalau kalian faham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau yang ini adalah Instagram Bang Dani. Sebagai ilmu pengetahuan kita semua. Nah ini guys, kondisi pelabuhan jelas sepi ya. Karena pemilik pelabuhannya ini. Pawangnya. Ini kapal terbuat dari aluminium ya, bahan dasarnya. Di dalam tuh ada mesin. Ini namanya kapal Oceana 3.
Pasar Dabu. Pasar Dabu. Pasar Muro, guys. Pasar ikan sama pasar sayur mungkin ya. Betul tak? Kalau betul, coba kalian komen di bawah. Jadi kalau kalian nonton video ini di tahun 2050, 2150, 2750, kalian komen lah di bawah. Macam mana kira-kira suasana Muro ketika tahun segitu? Jadi kami tim APDK tahu video ini ternonton di tahun berapa aja. Apalagi kalau kalian nonton videonya di tahun 2991, kalian komen lah di bawah. Dan kalian jangan lupa juga kirimkan surat Al-Fatihah untuk kami yang kirim video ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kalian faham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Di daerah yang ini, yang Bang Dani lewat ini tuh perkotaannya Muro mungkin ya. Dan di sini jalanannya memang agak besar. Dan banyak yang tak pakai helm. Bang Dani pun dia tak pakai helm. Dia hanya pakai masker aja. Degil juga Bang Dani ini. Dan yang menariknya tuh ada becak motor. Mantap juga tuh kalau bisa naik becak motor tuh keliling-keliling kota Muro ya kan. Di sini kantor perbankan juga ada banyak, guys. Kedai kopi apalagi, kedai kopi paling banyak lah di Muro nih. Terus ruko-rukonya nih ruko-ruko baru-baru sih. Ruko-ruko model baru, dia tidak ruko klasik, gaya-gaya rukonya nih gaya zaman sekarang. Dan di Muro juga ada hotel kata Bang Dani. Dan sebenarnya Bang Dani ini dia dah telajak dah. Dia dah terlewat tempat mie ayam yang dia nak pergi tu. Jadi dia memutuskan untuk patah balik ke tempat mie ayam. Enak mungkin mie ayamnya eh. Sampai Bang Dani jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke Muro hanya nak pergi beli mie ayam dekat Muro ni. Mantap juga berarti mie ayamnya tu. Mie ayam apakah itu? Jeng jeng jeng. Mari kita tengok-tengok bersama. Jadi Bang Dani pun memutuskan patah balik nak pergi ke tempat mie ayam. Oh, di sini ada wihara, guys. Bagian sini bentuk rukunya klasik nih. Tak banyak sih, tapi lumayan klasik di sini. Di sebelah wihara tadi tuh. Bang Dani pun melanjutkan perjalanannya. Jadi kalau kalian pernah ke Muro juga atau kalian orang Muro, coba kalian komen di bawah. Ternyata mie ayam yang diorang nak pergi ni tutup. Alamak, kesian. Dah jauh-jauh, ternyata mie ayamnya tutup, guys. Oh, ini masjid besar Muro, guys. Masjid besar Baitur Rahman. Tuh masjidnya, guys. Cantik, wak. Jadi kira-kira begitulah, guys, suasana Muro ketika sudah tahun 2021. Ini videonya ada beberapa lagi, sambungannya nanti kalian nonton aja lah ya. Link videonya nanti awak taruh di bawah. Makasih buat kalian yang sudah nonton, makasih buat Bang Dani yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan, guys?